Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, ratusan mahasiswa di kampus IAIN Tulung Agung menggelar aksi dukungan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Aksi ini dilakukan sebelum perwakilan KPK memberikan kuliah umum di kampus tersebut. Meskipun revisi Undang-Undang KPK telah disahkan, namun mereka meminta KPK tetap fokus dengan agenda pemberantasan korupsi. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi dukungan penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Aksi dukungan ini dilakukan di halaman kampus IAIN Tulungagung. Meskipun revisi Undang-Undang KPK telah disahkan, para mahasiswa ini KPK tetap fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi dukungan ini dilakukan sebelum penasihat KPK Muhammad Sani Anavari memberikan kuliah umum. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK dari berbagai pihak. Para mahasiswa ini meminta KPK tetap fokus dalam menangani kasus korupsi yang ada dan tidak terganggu dengan kondisi saat ini. Untuk terkait revisi RUU itu sendiri, kita lebih condong untuk menguatkan. Dibilang menolak, kita tidak terlalu menolak karena kita takutkan bahwasannya tujuan kita itu juga salah. Bila kita memperkuat, bila kita terlalu netral, kita takut dijadikan ideologi yang terlalu moderat terhadap KPK ini sendiri. Tapi untuk masalah tanggapan kita terkait RUU itu sendiri, kita hanya memperkuatkan bagaimana KPK itu memiliki salah satu tugas hanya untuk pemberantasan korupsi, menangani sebuah korupsi itu sendiri. Jangan sampai KPK menjadi lembaga yang sangat lemah. Penasihat KPK ini mempunyai pandangan tersendiri. Menurutnya, pemerintah bisa saja melakukan segala hal, namun yang paling penting adalah niat untuk memberantas korupsi itu sendiri. Banyak negara yang tidak mempunyai lembaga khusus anti korupsi, namun tingkat korupsinya relatif rendah. Bagi saya, Anda mau bubarin KPK, mau cabut undang-undang, mau nggak ada KPK, silakan. Bagi saya yang penting itu ada niat tulus, yang sungguh-sungguh, yang konsisten untuk memberantas korupsi, dimanapun dengan cara apapun. Karena semua negara itu punya model sendiri-sendiri, terserah. Tapi yang penting tadi itu, tulus, sungguh-sungguh, dan konsisten, nggak punya agenda lain selain berantas korupsi. Itu aja. Pengesahan revisi Undang-Undang KPK banyak dituding menjadi salah satu upaya pelemahan terhadap institusi KPK. Undang-undang baru ini disahkan setelah pemerintah sepakat membahasnya dengan legislatif. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KIS TV. Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV.